Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hidayati, kaunselor Fiakra Berhad. Okey, hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu personality, satu karakter ataupun personality yang jarang-jarang kita ketahui tentang inilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar tak ataupun pernah lihat tak keadaan seseorang ataupun individu yang dia seorang yang macam dia tak boleh bersosial dengan orang, dia rasa takut, dia rasa bimbang dan dia lagi suka bersendirian. Kalau boleh, kalau nak pergi pasar tu, dia akan berpeluh. Padahal nak pergi pasar je, tetapi dia akan berpeluh. Dia akan cemas. Kadang-kadang dia tak boleh tidur malam. Contohlah. Contoh pada suatu hari tu, mak dia suruh pergi beli beras dekat supermarket. Tapi disebabkan keadaan itu, dia rasa cemas. Dia berpeluh, dia bimbang. Okey, pernah tak tuan-tuan dan puan-puan alami keadaan ini ataupun pernah tak nampak keadaan ini dekat individu-individu yang tuan-tuan dan puan-puan kenal? Okey, so hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu personality yang berkaitan dengan kesihatan mental, iaitu personality disorder. Dalam personality disorder ni banyak, salah satunya ialah avoidant personality disorder. Saya ulang tentang Avoidant Personality Disorder ataupun APD. Okey, Avoidant Personality Disorder ini dia termasuk dalam personality disorder yang berada dalam cluster C. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Avoidant Personality Disorder ini adalah individu ataupun seseorang itu dia suka bersendirian. Maksudnya bila kita tengok avoidant maksudnya avoid. Dia suka mengelak. Dia suka mengelak daripada menghadiri keadaan yang ramai orang ataupun like, paling senang dia avoid di diri dia untuk attend majlis, untuk attend meeting. Dia avoid untuk mengexpress diri. Kenapa dia avoid? Sebab dia takut orang individu yang ada APD ini dia terlalu sensitif. Dia terlalu sensitif dengan kritikan orang. Dia takut diri dia dikritik. Jadi untuk mengelak daripada rasa dikritik, dia akan biarkan diri dia untuk berdiam diri. Okey, itu adalah orang salah satu simptom orang yang ada APD lah. Yang kedua ialah dia suka mengelak daripada berkumpul ataupun berjumpa dengan orang ramai. Sebagai contohnya ialah dia suka mengelak bila ada perbincangan, contohnya dalam organisasi, dia suka mengelak daripada membuat perbincangan dengan rakan-rakan sekerja ataupun dengan bos apa semua. Salah satu sebab dia takut dikritik. Mungkin dia pergi, tetapi orang-orang yang ada APD ni dia sukar untuk memberi pendapat. So dia banyak diam. Sebab apa? Bila dia takut pendapat yang dia buat itu tidak diterima oleh orang, dan dia takut juga orang kritik diri dia. Okey. Itu adalah orang yang ada masalah APD. So bagaimana kita nak menghadapi orang yang APD ini? Orang yang ada avoidant personality disorder ini, kita tak boleh nak biarkan dia sebegitu ataupun kita tidak boleh memulau dia, sebab itu adalah personality dia. Dan personality tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada ubat untuk orang yang ada penyakit yang berkaitan dengan personality disorder. Dia ada sekadar ada rawatan ataupun rawatan yang yang berkonsepkan psychoeducation, psychotherapy. So benda-benda itu yang akan membantu
individu-individu yang ada APD ni lah. Okay, salah satu cara ini ialah orang APD ni dia punya self confidence sangat low. Kenapa? Sebab dia takut. Dia takut nak improve diri dia. So kita sebagai orang yang berada di berdekatan dengan dia ataupun rapat dengan dia, so kita bantu dia untuk develop diri dia, untuk increase dia punya communication skill, improve dia punya social skill, improve dia punya self esteem dia. So kita minta, kita bagi dia peluang untuk bercakap. So lama-lama insya-Allah dia akan boleh ubah sedikit-sedikit sebanyak personality yang dia ada, karakter yang dia adalah. So bila kita bincang pasal APD ini, pasal avoidant personality disorder ni, belum dikenal pasti punca sebenar kenapa wujudnya avoidant personality disorder. Tetapi bila saya tengok balik, bila saya baca balik, avoidant personality disorder ni dia banyak disebabkan oleh faktor-faktor di pada zaman bagaimana dia diasuh dalam family, bagaimana dia punya pembentukan karakter diri itu dibentuk pada masa kecil, dan itulah yang mempengaruhi keadaan semasa sekarang. Mungkin juga orang-orang yang yang mempunyai APD ini, dia pernah mengalami keadaan ataupun semasa yang betul-betul menyebabkan dia down. So bila dia rasa down, dia pernah dikritik yang sangat teruk, so dia akan set otak dia untuk okay, aku dah tak nak bercakap dah. So okay, aku tak nak kena klik. Okay, aku lepas ni aku tak boleh bersuara dah. So mungkin itu adalah salah satu sebab mengapa berlakunya, mengapa wujudnya ataupun terbentuknya avoidant personality disorder dalam diri individu tersebutlah. Lagi satu, avoidant personality disorder ini kita tidak selalunya didiagnose oleh pakar psikiatrik selepas umurnya meningkat dewasa. Jarang sekali mereka diagnose pada zaman kanak-kanak, kerana pada zaman kanak-kanak itu keadaan itu sukar untuk kita lihat lah. So benda ini akan dilihat bila kita dewasa, dan pakar psikiatrik akan melihat pada simptom-simptom yang ada. So jika ada 4-5 simptom yang saya sebut tadi, seperti suka mengelak daripada berjumpa dengan orang ramai, suka mengelak daripada memberi pendapat, ataupun terlalu sensitif, terlalu fikirkan orang memikir tentang dia, ataupun tidak boleh menerima kritikan, dia rasa bersalah dengan diri dia, dia rasa diri dia tak hebat, dia rasa diri dia sangat teruk. So itu adalah simptom-simptom yang ada pada orang yang ada masalah avoidant personality disorder. So bila ada simptom-simptom itu, bila anda rasa simptom-simptom tersebut, haruslah kita segera berjumpa dengan pakar psikiatrik, supaya pakar psikiatrik akan melihat semula simptom tersebut, dan bagaimana melihat semula bagaimana cara untuk membantu individu tersebut. InsyaAllah jika dia ataupun individu tu sedar dan mahu untuk berubah, dia ada cara, dan psikoterapi ataupun sesi counseling ataupun psychoeducational yang dilakukan oleh pakar-pakar tertentu, insyaAllah membenarkan ataupun membolehkan seseorang itu untuk melakukan perubahan. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya harap jika tuan-tuan dan puan-puan pernah berjumpa dengan orang seperti ini ataupun pernah berhadapan dengan orang seperti ini, saya mohon untuk tidak tuan-tuan dan puan-puan elakkan ataupun pulaukan mereka, kerana mereka juga seorang manusia yang perlukan sokongan daripada kita semua. Bila kita lihat, bila kita dengar jika orang itu mengalami disorder, jangan anggap disorder itu disebabkan disorder itu dia mental. Tidak, mereka memerlukan sokongan dan sokongan dan bimbingan daripada kita, supaya mereka bangkit daripada kotak hidup mereka itu, yang mereka telah lama pegang kotak hidup itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk perkongsian akan datang.